celananya sempit tapi seperti ini. Kalau di Batam ini PT Tropolis. Untuk kita sport mutar ataupun mundur di kawasan ini memang cukup berisiko tinggi. Zona spot cukup kecil ya, zonanya cukup kecil, tapi kalau untuk supir Batam dia main tunggal bisa diatasi. Seperti inilah kalau kami mengeluarkan BP cukup berisiko tinggi. Apabila mengenai fasilitas BP, kita wajib kena sanksi dari perusahaan. Oke sahabat Indra Bocor di luar sana, ikuti terus video ini. Beresiko, sangat beresiko ketika mengambil kontainer atau mengantar kontainer di PT ini. Ketika kita mengantar kontainer MT untuk masuk PT ini, kita harus spotnya mundur dari gerbang sana, mundur ke belakang. Jaraknya hanya 3 jengkal kanan kiri, tapi itu sudah cukup luas ya bagi pengendara super trailer. Dimanapun itu udah cukup besar, karena trailer ini dalam jarak 1 jengkal itu harus melakukan penyerahan surat jalan kepada security.
Coba. Oke sahabat, seperti inilah zona-zona PT di Batam. Ini belum begitu sempit sahabat. Ada yang lebih zonanya sempit dan dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan mewah ya. Kendaraan-kendaraan yang berharga tinggi, ketika kita mengenai untuk mengganti rugi itu tidak cukup satu ikat dua ikat. Oke sahabat, ikuti terus video Indra Bocor Official dimanapun kalian, tetap yang terbaik. Doa saya buat kalian di sana. Kita sekarang akan menuju ke pelabuhan Batu Ampar dari PT Tropolis. Ini persimpangan pertama jalur lintas Batam, jalur ke Kabil, jalur ke Batu Aji, jalur ke Batam Center. Inilah persimpangan simpang Kabil. Para perantau yang dahulu telah meninggalkan Batam 16 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, seperti inilah sekarang simpang Kabil. Sudah tidak ada lagi di persimpangan ini orang jual-jualan rokok seperti dahulu ya, tak ada lagi. Maupun kios-kios kecil, gede-gede kecil sudah nggak ada lagi. Semuanya sudah digusur. Jadi para pedagang kaki lima itu sudah tidak ada lagi. Jadi pada perantau, para perantau yang 10 tahun yang lalu ataupun 18 tahun yang lalu, inilah sekarang simpang Kabil. Ini simpang pertama, simpang lintas kalau kita mengarah dari Kabil maupun Batu Aji ataupun Batam Center untuk mengarah ke Nagoya. Kalau lurus kita dari sekarang, saya dari Batam Center, kalau lurus dia ke Batu Aji, ke kiri ke Kabil, ke kanan kita ke Batu Ampar, Jodoh ataupun Nagoya. Oke sahabat, ikuti terus video saya sampai nanti menuju ke pelabuhan. Ini aktivitas sudah mendekati lebaran ya, sudah mendekati lebaran. Tinggal menunggu berapa hari lagi sudah lebaran. Mudah-mudahan di tahun ini ataupun di selepas lebaran ini, namanya wabah itu sudah tidak ada lagi, agar semua kita dapat beraktivitas dengan sempurna. Dimanapun kita berada, kita selalu berdoa agar wabah ini diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, robbal alamin. Simpang jam itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah ada jembatan layang. Inilah simpang jam yang dahulu, sekarang seperti ini sahabat. Ini sekarang sudah menjadi jembatan Batam Permaidani. Seperti inilah sahabat, sekarang simpang jam yang dahulu dengan simpang jam sekarang. Jamnya sudah nggak ada lagi sahabat. Sekarang tinggal jembatan Permaidani, Batam Permaidani. Semua lagi tahap pembangunan Batam ini. Sudah ada 10 tahun yang lalu terus tahap pembangunan jalan di Batam ini sampai saat ini. Inilah simpang jam yang dahulu sahabat, sekarang sudah menjadi jembatan layang, yaitu jembatan Batam Permaidani. Ini sahabat simpang Baloi ya, simpang Baloi Kolam. Seperti ini sekarang sahabat, semua dalam tahap pelebaran jalannya, tapi sudah selesai, tinggal pengaspalan jalan yang lebih baik. Inilah sekarang saat ini sahabat simpang Baloi. Kapolsek Lubuk Baja arah ke kiri itu sekarang dari sebelah sisi kiri sana, alur jalur dari Nagoya.
tempat-tempat yang sudah berbeda 10 tahun yang lalu. Semoga video ini sahabat mengingat masa indah di Batam ya, pada 10 tahun yang lalu. Batam tidak seperti dahulu lagi. Kalau dahulu kata orang gampang mencari rupiah, kalau sekarang ini ya setengah gampang sahabat. Ya kalau rezeki kita bagus, insya Allah ya bagus. Dan semua tergantung kehendak yang maha kuasa lah. Yang penting kita berusaha. Sebelah kiri ini simpang Pelita arah ke Sanusa sahabat. Ke Sanusa sebelah kiri. Ini yang dahulu dikatakan rujak ya, daging-dagingan rujak, seraya rujak. Inilah daging-dagingan seraya rujak. Tapi sekarang rujaknya sudah nggak ada di sini lagi sahabat. Sudah lama ada sini, sudah ada 5 tahun tidak boleh lagi berjualan di sini. Inilah daging-dagingan rujak seraya itu sahabat. Sekarang rujaknya sudah nggak ada lagi. Sponta ya, itu tempat kafe Sponta, sekarang sudah jadi kafe keluarga Cabuci. Sisi kiri nih sahabat, sudah siput ya tempat makan-makan. Kalau dulu orang dulu 10 tahun yang lalu mereka tahu ini tempat Sponta, namanya Sponta. Depan ini simpang lampu merah seraya atas. Itu yang ada sebelah sisi kanan itu ada lampu-lampu warung-warung kecil. Itulah sekarang rujak sahabat. Jadi rujaknya sekarang sudah pindah di sini semua. Tidak ada lagi. Bahkan seraya atas ini sudah dalam tahap penggusuran, tinggal 1-2. Sisi kanan itu sahabat, itu yang ada lampu. Jadi itu sekarang pedagang rujaknya sekarang pindah di seraya atas ini semua. Kalau ini jalan belum ada pelebaran seperti dahulu. Ini turunan Kodim yang selalu sangat berbahaya. Turunan ini bagi pengguna alat berat. Sini selalu terjadi eksiden karena saat hujan ini sangat licin penurunan ini. Begitu banyak kendaraan keluar masuk antara dari Nagoya sama perputaran ini Ayutan depan ini sahabat, ini yang hidup lampu sih depan Ayutan balik untuk ke Bengkong. Inilah sahabat. Oke sahabat, sebentar lagi kita sudah mendekati pelabuhan. Kalau untuk sisi Batu Ampar, dari mulai simpang McDermott sampai ke pelabuhan Batu Ampar ini sudah jalurnya sudah dibuka 1 jalur. Sekarang sudah menjadi 3 jalur lebarannya. Sampai mendapatkan Kapolsek Batu Ampar. Inilah Batam saat ini sahabat. Akses menuju ke pelabuhan Batu Ampar ini sudah menjadi lebih baik daripada yang dahulu. Sebab di sini jalurnya keluar masuk alat berat. Karena kanan dan kiri ini banyak full perusahaan-perusahaan di PT Batam alat-alat berat. Mau kren, mau trailer ada di kanan kiri ini. Sepanjang jalan ini banyak PT-PT jasa ekspedisi. Jadi dahulu jalur 2 sangat beresiko, sekarang jalur 3 alhamdulillah sudah menjadi yang terbaik.
kiri tadi sahabat, jalurnya sudah jalur baru untuk arah ke Jodo Nagoya. Depan sana sahabat lagi proses tahap pembangunan. Oke sahabat, kita sekarang memasuki areal Pelabuhan Batu Ampar. Ini gerbang Pelabuhan Batu Ampar sekarang sudah berubah menjadi lebih mewah dibandingkan yang dahulu. Terus sahabat, sebelah kanan dan kiri dalam pengolahan Pelabuhan Batu Ampar. Dalam tahap pengolahan Batu Ampar, itulah sahabat gerbang Batu Ampar sekarang untuk terminal kontainer. Sekarang kita masuk ke gerbang ini sudah tidak lagi seperti dahulu, kita menggunakan alat digital. Kita akan mendapatkan barcode sesuai dengan apa yang kita bawa keluar ataupun masuk. Kita scan seperti itu baru palang terbuka. Sekarang penerangannya belum begitu sempurna sahabat, karena dalam tahap pengolahan yang diolah oleh BP Batam, operatornya sahabat lama, namanya Wanda. Thank you.
Oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Klik loncengnya.